Halo sahabatku semuanya, para pecinta sepak bola Indonesia dimanapun Anda berada. Akhirnya jumpa lagi dengan channel saya ini. Seperti janji saya akan berusaha sesempat mungkin untuk hari ini, beberapa jam sebelum pertandingan. Karena di video ini saya akan membahas partai big match, mungkin super big match untuk minggu ini. Bahkan mungkin mengalahkan daripada big matchnya daripada grup neraka ya, yang ternyata tidak terlalu menghebohkan daripada grup ini, yang di grup C itu kemarin. Karena mereka di minggu kemarin sudah menyelesaikan pertandingan terakhirnya yang sudah menempatkan mereka untuk lolos di grup neraka, itu Persib Bandung yang pertama dan yang kedua Bayangkara FC ya. Bali United dan Persebaya tidak bisa berhasil lolos dari grup ini tentu saja, karena saya membahas menyerempet ke grup C ini karena saya akan membahas pertandingan grup A ya, yang mana ini sangat menentukan pertandingan antara PSIS Semarang melawan PSS Sleman ya. Idealnya memprediksi adalah emang harusnya 2 jam ataupun 1 jam sebelum pertandingan supaya saya bisa menganalisis juga dari segi komposisi pemain yang akan diturunkan ketika saya mendapat informasi siapakah saja yang turun, siapakah saja yang cedera, siapakah akan kemungkinan dicadangkan. Tentu saja partai antara PSIS Semarang melawan PSS Sleman bakal ditonton oleh hampir seluruh pecinta sepak bola Indonesia di minggu ini, akan terpusat ke partai ini. Pelatih Persib, pelatih Bayangkara, para pemain, para pendukung, para supporter dari Bayangkara dan Persib, terus dari Persis Solo, dari Dewa United, itu semua berharap akan menonton pertandingan ini, karena Persis juga akan diuntungkan jika PSIS berhasil memenangkan pertandingan ini. Persis mungkin lawan Dewa United juga masih kesempatan untuk lolos mendampingi PSIS, karena nilainya nanti jika Persis menang lawan Dewa United bakal menjadi 4 dan bersaing dengan PSS Sleman. Tentu saja ya, ini bakal ditonton oleh banyak orang berharap-harap cemas apakah PSIS akan menjadi juara grup dan ketemu sama Bayangkara, apakah akan kalah sama PSS Sleman dan ketemu Persib nantinya. Ada kemungkinan karena PSIS adalah ini pertandingan terakhir ya, ini wajib menang. Walaupun PSIS walaupun kalah mereka sudah lolos, walaupun kalah maupun imbang juga sudah lolos. Tapi kalau kalah ataupun ya kalaupun imbang masih bisa tetap menjadi juara grup tentu saja. Tetapi kalau kalah bisa menjadi runner up dan itu akan ketemu Persib Bandung. Tentu saja ini akan dihindari ya, dihindari untuk ketemu tim yang lagi moncernya dengan adanya Ciro dan DDS. Seperti mungkin ya, karena untuk sementara ini hampir semua mayoritas 70% mengatakan kalau final ideal itu adalah antara Persib sama PSIS. Jadi kalau ketemunya di perempat final itu kurang seru. Jadi lebih seru akan terjadi final antara duet DDS Ciro dan juga Tesia Marukawa dan juga Carlos Cortez. Itu bakal menjadi final impian tentu saja. Dan ini pertandingan terakhir bagi PSIS, harus bisa dimanfaatkan untuk bisa menjuarai grup ini. Kalau kalah bisa saja menjadi runner up dan ketemu Persib Bandung, itu menjadi final yang kepagian ya tentu saja. Tetapi walaupun diunggulkan sedikit di bursa handicap, mungkin PSIS diunggulkan setengah bola ataupun seperempat karena ini derby Jawa Tengah ya, ini seru sekali. Jadi setelah saya lihat komposisi pemain yang ada, ini tidak bisa dianggap enteng PSS Sleman yang sekarang juga ini sekarang sudah membawa 26 pemain ke Solo tentu saja. Dan kemarinnya lawan Persita Tangerang yang mencetak golnya adalah mantan pemain daripada PSIS Semarang,
berhasil mengalahkan Persita Tangerang dengan skor 2-0. Dan juga ada kiper Jandia Eka Putra yang pada tahun lalu itu menjadi ikon kipernya daripada PSIS Semarang. Ini seru sekali pertandingan ini, banyak banyak bumbu-bumbu di belakang pertandingan ini. Ada mantan pemain, beberapa mantan pemain PSIS Semarang yang sekarang membela daripada tim Super Elang Jawa kali ini, yang menjadikan mereka sampai sekarang, sampai dengan saat ini, dua-duanya ini belum kalah, ya belum pernah kalah. Sementara PSIS sudah 2 kali menang, 1 kali imbang, dan PSIS Sleman belum pernah kalah juga, 1 kali imbang, 1 kali menang. Jika kalah, PSIS Sleman masih tetap ada kemungkinan lolos, karena masih ada pertandingan berikutnya, nanti pertandingan terakhir. Sementara PSIS ini adalah the last game, pertandingan terakhir yang menentukan apakah PSIS Semarang bisa menjuarai grup ini ataupun tidak. Tentu saja ya, di bawah asuhan Seto Nurdiantoro sekarang ini PSIS Sleman tampil lebih efektif dalam hasil kemarin, seperti ketika lawan Persita Tangerang ya. Ini sekarang pelatihnya Seto Nurdiantoro, ini kipernya ada Jandi Eka Putra, belakangnya ada Bagus Nirwanto, dan ada back yang cukup tangguh yaitu Mario Maslak dan juga Marco Sandi, ada Saiful, ada Kim Jepri, ada Pandi Eko, ini ada Deb Mustaini, dan juga di tengahnya yang sekarang sedikit mengerikan ini ada Komarudin Boas dan Todd Ferre. Ini 3 striker yang sangat cepat yang dimiliki oleh PSIS Sleman dengan formasi 4-3-3. Sementara dari PSIS Semarang memakai formasi dengan 2 gelandang box to box, gelandang bertahannya, jadi 4-2-3-1 dengan striker tunggalnya Carlos Portes tentu saja. Pelatihnya Sergio Alexander, ya cukup bagus, saya cukup menyukai pelatih ini, walaupun musim lalu timnya tidak cukup tampil bagus, tapi pelatihnya menurut saya ini pelatih yang jempolan. Ini kipernya sekarang adalah Adria Rai Redondo, back kirinya adalah Pendi Saputra, Wahyu Prasetyo, dan tentu saja Dewangga yang kemarin berhasil mencetak gol. Ada Ferdian Wahyu di kanan, di tengahnya ada Eka Febri dan Guntur Trihaji. Sementara di gelandang serangnya yang lebih ofensifnya tentu saja ada Aise Marukawa, Octavianus Fernando bersama Hari Nur tentu saja, dan sang goal getter calon top scorer Piala Presiden yaitu Carlos Portes. Dan satu lagi ada kabar yang mungkin cukup menjadi support tambahan daya gedor daripada PSG Semarang sekarang, kemungkinan katanya akan diturunkan Ali Sesai dan juga Jojo, ya Jonathan Cantilana, salah satu playmaker favorit saya musim lalu ini. Jojo ini, Jonathan Cantilana ini sekarang sudah tiba di Semarang ya, sudah mulai ada gerget pengen main ketika melawan PSIS Sleman. Ini gelandang daripada Palestina ini ya, Jojo ini temannya daripada Muhammad Rashid yang dulu di Persib Bandung ini. Tentu saja dengan hadirnya Jojo dan juga Taisei Marukawa di gelandang serangnya, ini akan menjadikan lini tengah, menurut saya akan diprediksi akan dikuasai oleh PSIS Semarang. Tentu saja lini tengahnya dengan 4-2-3-1, bayangin di tengahnya ada 5, sementara dari PSIS Sleman lebih sedikit ofensif, lebih menumpuk di belakang, di depan dengan 4-3-3 striker. Tapi itu harus diwaspadai ya, kecepatan daripada Todd Berre dan juga Boa Salosa ini, kecepatan dari kedua sisi sayap daripada PSIS Semarang. Tetapi mungkin dengan hadirnya Ali Sesai, pemain yang sangat berpengalaman juga di Liga Inggris, ini mungkin menjadi lebih tenang ya dalam menyerang ya, karena ada back yang cukup tangguh, Ali Sesai dan juga Dewangga, karena terkadang Dewangga ini sering overlap, sering terlalu ke depan sehingga posisinya lebih mirip ke gelandang bertahan. Dan di sana Ali Sesai mungkin lebih bisa fokus di belakang, seperti itu kurang lebih. Dengan hadirnya Jojo dan juga Taisei Marukawa, apabila keduanya diduetkan, ini mungkin akan menjadi supply bola yang sangat memanjakan buat Carlos Portes.
Kalau melihat kemarin saya memprediksi persaingan saya, kalau kemarin saya melihat begitu ketatnya kemungkinan memprediksi partai ini, saya kemarin memprediksikan 1-2 kemungkinan. Kalau melihat kekuatan PSIS dan juga PSS Sleman yang mempunyai striker yang cukup berbahaya ya, kemarin walaupun lokal semua kemarin itu berhasil mengalahkan daripada Persita Tangerang, sekarang diperkuat dua pemain asingnya katanya ini yang sudah siap tampil juga, Mario Maslak dan juga si Deb Mustaim ini ya. Jadi kemungkinan ketika saya kemarin saya memprediksikan 1-0 saja buat kemenangan PSIS, apakah sekarang hasilnya akan tetap sama? Apakah mungkin ada sedikit berbalas gol? Bisa saja terjadi kemungkinannya, karena kemungkinan ini mudah-mudahan tidak berubah lagi line up-nya seperti itu. Tidak ada pemain yang dicadangkan ataupun yang absen. Ini fix beberapa jam, 3 jam sebelum pertandingan saya kembali memprediksi PSIS lawan PSS Sleman. Itu saja, mari kita prediksi sekali lagi dengan komposisi yang kemarin saya tidak menggambarkan Jojo dan Alisesa itu bermain, dan juga dua pemain asingnya PSS Sleman siap seperti sekarang ini. Tentu saja, mari kita prediksi PSIS sekali lagi, PSIS lawan PSS Sleman. PSIS lawan PSS Sleman bakal menang PSIS. Oke, tetap menang PSIS. PSIS lawan PSS Sleman bakal imbang atau draw? Tidak akan. PSIS lawan PSS bakal menang PSS. Tetap menang PSIS Semarang menurut saya, apalagi dengan tampilnya Jojo dan Ali Sesai. PSIS lawan PSS Semarang menang PSIS 1-0. Tidak akan. 2-1. Maju mundur ya, 2-1 ya bosku, 2-1 ya bosku. Kemarin saya memprediksikan 1-0, sekarang melihat striker PSS juga mempunyai kesempatan untuk mencetak gol ini lewat kecepatan Todd Rivaldo Ferre, Komarudin dan juga Boasolosa, saya prediksikan bakal mencetak gol juga. Tetapi di sini saya memprediksikan Jojo ini akan lebih bisa membuat PSIS lebih bergairah lagi, akan menyuplai assist lebih banyak lagi, melihat semangatnya kemarin ketika konferensi pers sebelum pertandingan ini. Mungkin akan memberikan satu assist kepada Carlos Portes, yang lainnya mungkin Taisei Marukawa tentu saja, dan mungkin buat pencetak golnya buat daripada PSS Sleman. Harus mewaspadai PSIS, harus mewaspadai pergerakan dari mantan pemainnya sendiri tentu saja ya, karena mantan itu selalu menyakitkan ya, hati-hati, ini mantan selalu menyakitkan. Perlu disimak juga jika PSS Sleman menurunkan daripada Jendi Eka Putra, tentu saja akan tampil, mungkin ingin tampil maksimal untuk membendung bola-bola daripada Taisei dan juga Carlos Portes, tentu saja ingin membuktikan bahwa dia masih berada di level tertingginya tentu saja. Oke, tetapi serangan daripada PSIS ini saya lihat lebih sangat ofensif ya. Saya memprediksikan PSIS bakal memenangkan dengan skor 2-1 ya, karena ini adalah pertandingan terakhir buat PSIS, jadi ini wajib menang ya, walaupun imbang juga sebetulnya sudah lolos, tapi mereka ingin memastikan sekaligus sayover kepada tim-tim yang lain. Dan Carlos Portes sangat terobsesi untuk menjadi top skor Piala Presiden kali ini tentu saja ya, ingin mencetak gol yang lebih banyak tentu saja. Dan kalaupun kalah, PSS Sleman masih punya kesempatan untuk mendampingi PSIS, karena masih ada satu pertandingan lagi nanti ya. Mudah-mudahan prediksi saya ini, prediksi hiburan sebelum pertandingan big match antara Mahesa Jenar dengan Super Elja, PSIS Semarang dengan
PS Sleman. Mudah-mudahan cocok sesuai prediksi saya. Prediksi saya kali ini adalah 2-1 ya, karena saling berbalas gol. Oke. Okay? Terima kasih sudah menyimak video ini, sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya. Bye bye.